Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Qala Allahu ta'ala fi muhkamit tanzil wa huwa asdaqul qailin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال صلى الله عليه وسلم إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. Jemaah kaum muslimin, kaum muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang kita bacakan di awal tadi yang pernah disampaikan oleh Rasulullah SAW menjelaskan tentang di antara tugas utama Rasulullah SAW diutus oleh Allah ke dunia ini. Sebagaimana beliau katakan, innama bu'ithtu liutammima makarim al-akhlaq. Sesungguhnya aku diutus ke dunia ini kepada manusia untuk menyempurnakan akhlak manusia. Dari hadis yang singkat ini kita bisa pahami bahwasanya masalah akhlak adalah masalah yang sangat penting sekali dalam risalah yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Rasul dalam hadis itu mengungkapkannya dengan ungkapan kalimat innama, yang menurut para ahli bahasa lil hasar menunjukkan kekhususan bahwasanya tugas khusus beliau telah untuk menyempurnakan akhlak dan adab manusia. Kemudian juga kita pahami bahwasanya masalah akhlak dan masalah adab ini akan selalu ada di setiap masa dan zaman, sehingga setiap kita perlu peduli, perlu memberikan perhatian agar kita hidup di dalam masyarakat yang sangat menjunjung tinggi, yang menghargai akhlak dan adab. Karena kehidupan kita akan terasa bahagia, akan terasa nyaman, damai ketika semua orang menjaga adab-adab. Adab untuk dirinya, adab untuk orang lain, adab terhadap alam ini, dan juga adab kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika semua orang abai dengan adab-adab, abai dengan akhlak, maka kita akan hidup di tengah masyarakat yang akan penuh dengan masalah, penuh dengan kecurigaan, penuh dengan problem. Kenapa? Karena semua orang tidak peduli dengan yang lain, semua orang abai dengan hak-hak yang lain, sementara di waktu yang sama dia senantiasa menuntut apa yang harus dia terima. Oleh sebab itu, sebagai manusia yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Rasulullah SAW menjadi manusia yang memiliki akhlak yang sempurna, yang maha sempurna. Bahkan dalam Al-Qur'an Allah katakan, "Wa innaka la'ala khuluqin 'azim." Sesungguhnya engkau wahai Muhammad, la'ala di situ ada lam yang disebut dengan lam taukid. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad berada di atas akhlak. Allah tidak katakan wa innaka lafi khuluqin azim, engkau tidak berada di dalam akhlak tetapi di atas akhlak. Ini bahasa Al-Quran yang menunjukkan bagaimana ketinggian dan kemuliaan akhlak Rasulullah SAW, sehingga Allah menempatkannya di atas akhlak itu sendiri, tidak pada akhlak tetapi di atas. Maka oleh sebab itu akhlak Rasulullah SAW harus menjadi contoh dan teladan kita, sesuatu yang menjadi acuan dan panutan kita. Sekalipun berubah zaman, sekalipun berubah manusianya, sekalipun
meningkat teknologi dan ilmu pengetahuan, maka akhlak tidak akan pernah berubah. Biarlah nilai-nilai yang harus dibawa dimanapun kita berada dan kapanpun. Dan Rasulullah telah mendidik generasi terbaik, yaitu para sahabat. Kemudian para sahabat juga mendidik generasi setelahnya dan sangat memperhatikan masalah akhlak ini. Dan salah satu contoh yang kita sebutkan, di mana salafus saleh yang dahulu mereka konsen memberikan banyak waktunya untuk belajar, tetapi ada ungkapan yang menarik dari mereka. Kunna nata'allamul adaba qabla al-'ilmi. Kami dahulu belajar adab dahulu sebelum belajar ilmu. Ini menjelaskan bagaimana orientasi dalam belajar di masa salafus saleh bukan sekedar banyaknya ilmu atau luasnya wawasan, tetapi yang jauh lebih penting dari itu adalah bagaimana seseorang memiliki adab, memiliki akhlak, memiliki kesantunan kepada siapapun dia berinteraksi, dengan siapapun dia bermuamalah. Maka dalam ungkapan Arab juga dikatakan, innamal akhlaqu ruhun, sesungguhnya akhlak itulah ruh. Kalau seseorang memiliki fisik yang sangat tampan atau wanita yang sangat cantik, namun akhlaknya bejat, maka ibaratnya dia makhluk yang tidak punya ruh, sekalipun dia bergerak pergi kian kemari. Namun ada yang mungkin secara fisik memiliki keterbatasan, namun dia punya akhlak, maka pada hakikatnya dialah makhluk yang hidup, dialah manusia yang hidup. Karena hidup atau nilai hidup seseorang itu bukan sekedar ditentukan dengan fisiknya, dengan tampilannya, dengan baju yang bagus dia pakai, dengan perhiasan yang dia gunakan, tidak. Tetapi dari akhlak yang melekat, yang ada pada perilakunya. Kita juga mendapatkan ungkapan Arab mengatakan, innamal akhlaqu ma baqiyat wa in hum dhahabat akhlaquhum dhahabu. Sesungguhnya suatu kaum, suatu umat akan dianggap ada selagi akhlak mereka itu masih ada, selagi adab mereka masih terjaga. Namun ketika akhlak itu sudah tidak ada lagi, tidak lagi diperhatikan, diabaikan, maka umat itu tidak lagi dianggap, bahkan umat itu akan sampai kepada jurang kehancuran. Dan masalah adab bukan hanya milik orang yang berpunya secara harta atau orang yang tinggi secara ilmu, tetapi ada adab milik semua orang. Adab adalah milik orang yang tidak mampu. Adab adalah milik orang yang punya kedudukan. Adab semestinya juga milik rakyat biasa. Semuanya harus memiliki adab. Dan ketika seseorang berada pada posisi yang tinggi, yang punya kebijakan, yang punya keputusan, namun dalam waktu yang sama dia adalah orang yang abai dengan adab, maka kerugian bukan saja untuk dirinya, dia akan mendatangkan bencana untuk banyak orang. Sebuah kisah menarik, sebuah keteladanan yang pernah dicontohkan oleh Imam Syafi'i tentang adab. Beliau yang lahir di Gaza, di Palestina, yang sudah hafal Al-Quran usia sebelum 10 tahun, bahkan juga sudah hafal kitab hadis Al-Muwatta karangan Imam Malik. Lalu dia pergi ke Mekah, lalu beliau pergi ke Madinah. Sampai di Madinah itu beliau bertemu dengan Imam Malik dan berguru dengan Imam Malik, duduk di hadapan Imam Malik, mendengarkan Imam Malik membaca dan menjelaskan kitab Al-Muwatta, kitab yang sudah dia hafal sebelum dia bertemu dengan Imam Malik.
Namun kemampuan dia menghafal kitab Muwatta itu tidak menjadikan dia sombong, tidak menjadikan dia berada dalam majlis Imam Malik itu kemudian antara mendengar dan tidak abai dengan apa yang disampaikan Imam Malik. Tidak, justru beliau menjadi orang yang sangat memperhatikan apa yang disampaikan oleh Imam Malik, sekalipun beliau sudah hafal isi dari kitab yang dijelaskan. Apa kata beliau? Kuntu atasaffahu as-safahat bikulli hudu'in khaufan minal izaji minal Imam Malik. Ketika beliau duduk bersama murid-murid yang lain di hadapan Imam Malik, di saat Imam Malik membaca kitab Al-Muwatta, di tangan Imam Syafi'i juga ada kitab Muwatta, dia ikuti apa yang sedang dibaca oleh gurunya, dia perhatikan, dia pahami apa yang dijelaskan oleh gurunya. Dan ketika berpindah halaman, kata beliau, ketika saya memindahkan halaman, saya pindahkan begitu pelan sekali. Dia berusaha agar tidak menimbulkan suara. Coba kita bayangkan kalau kita memindahkan halaman buku, kira-kira berapa suara yang akan keluar. Tetapi begitu hati-hatinya Imam Syafi'i memindahkan halaman. Kenapa demikian? Khaufan minal izaji minal Imam Malik. Khawatir mengganggu konsentrasi Imam Malik yang sedang mengajarkan ilmu. Sampai demikian beliau menjaga adab, adab kepada gurunya, adab kepada orang yang lebih tua, adab kepada ilmu. Karena tidak ada artinya seorang yang menuntut ilmu namun tidak memperhatikan adab, maka ilmunya akan menjadi sia-sia. Bahkan bisa jadi ilmunya menjadi sumber bencana baginya. Maka oleh sebab itu perlu kita ingat apa yang selalu diulang-ulang oleh salafus saleh, seperti kita katakan tadi, kunna nata'allamul adaba qabla al-'ilmi. Kami dahulu belajar adab dahulu sebelum belajar ilmu. Begitu pentingnya adab. Nah, siapa yang paling bertanggung jawab tentang penanaman adab ini kepada anak-anak kita? Tentu yang pertama adalah orang tua. Al-mukallafuna bitarbiyati auladihim, yang bertanggung jawab mendidik anak-anak adalah orang tua, ayah dan ibunya. Kalau kita menemukan seorang anak tidak beradab, tidak beretika, tidak memiliki kesopanan, kemungkinan besar orang tuanya juga adalah orang-orang yang tidak peduli dengan adab. Orang tuanya juga adalah orang-orang yang mengabaikan masalah adab. Atau juga orang tuanya punya catatan terhadap akhlak dan adab ini. Dan kita semua adalah, atau hampir semua di sini, para orang tua yang punya tanggung jawab terhadap anak-anak kita. Di antara tanggung jawab kita adalah menanamkan adab. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Kewajiban kita terhadap anak-anak kita menanamkan akhlak, menanamkan adab, menanamkan etika sebagai bagian dari ikhtiar kita, usaha kita menjaga diri dan keluarga kita dari siksa api neraka. Ada orang yang Allah berikan kelapangan, bisa punya mobil bagus, bisa beli mobil mewah, tetapi tidak memperhatikan adab, tidak menanamkan adab pada anak-anaknya. Kita sering kadang naik kendaraan, di depan kita ada mobil bagus, dan semua orang bisa membeli. Namun begitu mudahnya keluar dari jendela itu sampah, sisa makanan, botol minuman, seterusnya. Ini menunjukkan bahwasanya kadang kelapangan hidup tidak berbanding lurus dengan tingkat akhlak dan moral kita. Maka perlu semua kita, karena tidak sama posisi dan kedudukan kita, tidak sama kelapangan hidup kita, tetapi harus sama perhatian kita tentang masalah adab ini. Karena ini merupakan di antara tugas utama yang diamban oleh Rasulullah SAW. Semoga apa yang kita sampaikan ini menjadi itibar bagi kita. Semoga masalah adab dan akhlak ini
menjadi sesuatu yang selalu kita jaga, selalu kita amalkan, tidak saja untuk diri kita, kita lekatkan untuk orang-orang dekat kita, keluarga kita. Dan tentu saja ketika di suatu masyarakat muncul pemimpin yang menjaga adab dan etika, tentu akan berpengaruh kepada semua masyarakatnya. Namun jika muncul pemimpin yang tidak menjaga adab dan etika, yakinlah juga akan semakin banyak masyarakat di bawahnya akan besar. Aqul qawli hadza wa astaghfirullahi wa lakum wa li sa'iril muslimin wal muslimat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salati, hayya 'alal falah. Qad qamatis salatu, qad qamatis salah. Allahu akbar, Allahu akbar. La